Assalamualaikum, hai teman-teman semua, kembali lagi di channel aku. Nah, seperti judulnya, di video aku kali ini aku mau ajak teman-teman semua untuk ngikutin kegiatan aku belanja bulanan untuk stok bulan Maret 2023. Nah, seperti biasa aku belanja di Sabtu pagi. Alhamdulillah kali ini tuh gak hujan, karena kemarin-kemarinnya itu hujan gak berhenti-berhenti dari pagi, siang, sore, bahkan sampai malam. Alhamdulillah pas aku mau belanja bulanan itu cuacanya ya gak cerah sih, mendung aja, tapi alhamdulillahnya gak hujan. Nah, ini aku udah sampai ke Superindo, ini sekitar jam 9-an kalau gak salah. Aku langsung ambil troli, lalu aku mau ke tempat sabun dulu yang pertama aku tuju. Oke, yang pertama di sini aku mau ambil Soclean liquid deterjen. Biasanya aku pakai yang warna ungu karena lebih suka aja sih sama wanginya. Di sini aku ambil 2 bungkus, ini ukuran 1,6 liter. Harganya alhamdulillah sih lagi promo. Di harga Rp27.900. Alhamdulillah sih kemarin harganya lagi lumayan murah banget, dari harga Rp38.000 jadi Rp27.000-an aja. Karena kebetulan di rumah juga stoknya habis banget, jadi aku ambil 2. Nah, lanjut lagi, di sini aku mau cari pewangi pakaian. Seperti biasa aku cari yang merek Downy. Nah, ini aku mau ambil Downy-nya. Di sini aku ambil yang warna ungu. Kalau bulan lalu aku ambil warna merah dan ya lumayan nabrak-nabrak sih wanginya. Jadi untuk kali ini aku mau samain sama liquid deterjennya yang warna ungu. Dan untuk Downy-nya ini harganya di Rp18.450. Oke, kita pindah lagi ke lorong selanjutnya. Nah, di sini aku mau ambil sabun cuci piring. Untuk sabun cuci piring itu biasanya aku nggak pilih merek, aku pakai apa aja sih. Aku pilih yang lagi promo aja. Nah, kebetulan kemarin itu Mama Lemon lagi promo. Harganya itu per 2 pieces cuman Rp17.500. Biasanya tuh Rp13.000 atau Rp12.000 gitu satunya. Nah, ini lagi promo, jadi Rp8.000-an aja. Selanjutnya di sini aku lagi milih-milih cetakan puding gitu ya teman-teman, karena di rumah itu punya aku kecil banget, butuh yang lebih besar. Nah, ini aku beli juga dan harganya juga lagi promo, Rp15.000 aja dari harga Rp18.000. Lanjut lagi, di sini aku mau ambil beras. Biasanya sih pakai yang merek Topikoki atau yang Sumo, tapi kali ini aku beli yang Raja Platinum aja karena lagi promo, harganya Rp59.500 per 5 kilonya. Lalu aku ambil juga beras ketan, ini ukuran 500 gram kalau nggak salah, dan harganya itu Rp16.900. Nah, sekarang aku mau ambil shampoo. Ini aku beli shampoo clear yang hijau seperti biasa, dan kemasannya itu ada yang pump sama ada yang biasa gitu ya teman-teman. Dan aku lihat, aku hitung-hitung, harganya itu lebih murah yang pump walaupun ukurannya lebih besar banget. Tapi kayaknya ini bisa direfill juga ya. Jadi ya udah aku ambil yang pump aja. Ini harganya Rp69.000 dari harga Rp90.000-an. Lalu aku juga mau ambil sabun mandi yang cair. Nah, suami aku sekarang udah nggak pakai sabun batangan lagi karena mungkin lebih praktis kan ya sabun cair itu. Jadi aku beli yang Nuvo warna biru. Ini wanginya enak, harganya Rp32.000. Alhamdulillah sih dari sekian banyak barang yang aku ambil, rata-rata tuh lagi promo semua. Lalu ini aku ambil sikat gigi juga, isi 3, harganya Rp17.000. Lanjut lagi, di sini aku mau ambil kamper. Biasanya sih pakai merek Dahlia tapi lagi nggak ada. Nah, ini aku ambil yang merek Swallow warna pink. Harganya itu Rp27.890. Lalu di sebelahnya itu ada pewangi ruangan. Nah, aku cari-cari yang Japanese cherry blossom itu nggak ada, jadi aku beli yang warna ungu aja, lavender.
Harganya aku lupa, nanti di akhir video aku cantumin. Lalu ini suami aku ambil Stella Pocket Bedroom untuk di kamar mandi, harganya Rp12.990. Selanjutnya kita pindah lagi ke rak susu. Nah, di sini aku mau cari susu ultra milk yang coklat. Ini biasanya buat aku sarapan sih sama suami, jadi dicampur sama oats gitu. Nah, ini harganya tuh Rp21.890. Aku ambil satu aja. Lalu kemarin itu aku sempet lewat rak mie dan kepikiran kok pengen makan pop mie, jadi aku ambil 2 piece aja, satu buat suami dan satu buat aku. Kan enak ya bun, lagi musim hujan kayak gini makan pop mie. Nah, ini harganya Rp4.990 dan untuk yang pedas geledeknya itu di Rp5.590. Dan gak lupa beli mie instan juga. Di sini aku mau cari Indomie dan yang pertama aku ambil itu Indomie kari ayam, harganya itu Rp2.990. Lalu aku ambil juga Indomie ayam bawang, harganya Rp2.900. Masing-masing aku ambil 2 piece aja. Dan jangan lupa ambil yang gorengnya juga, karena ini kan mie sejuta umat ya bun. Kayaknya nggak afdol deh kalau belum ambil yang goreng. Nah, di sini aku ambil 4 piece. Lanjut aku beli nori juga, ini dari Taokei Noi. Dan aku lihat harganya juga lagi promo, jadi ya udah aku ambil satu aja. Nah, isinya itu ada 2 piece, harganya di Rp11.490. Lanjut aku beli mie telur juga, ini dari mie cap 3 ayam, harganya Rp4.890. Nah, untuk rak minyaknya kali ini aku lewatin karena aku nggak beli dulu, di rumah masih ada stok sekitar 4 liter. Nah, untuk harganya itu di sini kemarin dari 33 ribuan, tergantung merek juga. Lanjut lagi di sini aku ke rak tepung. Nah, untuk tepungnya itu aku lagi butuh tepung terigu, jadi aku beli yang 1 kilo aja. Biasanya sih buat goreng tempe karena jarang banget juga bikin goreng-gorengan gitu di rumah, paling terigunya itu buat basreng juga sih sekalian. Lalu aku juga ambil penyedap, di sini aku ambil Royco rasa kaldu jamur. Aku mau coba sih, biasanya kan aku pakai Totole. Nah, ini harganya Rp15.990. Tadi free bumbu racik nasi goreng kalau nggak salah. Untuk bagian freshnya aku lewatin dulu karena nanti aku beli pas sudah selesai belanja aja, kayak ikan, ayam dan lain-lain. Nah, di sini aku lihat ada cornet promo, jadi aku ambil yang kemasan besar, harganya Rp36.900. Dan di sini mereka juga jual tanaman gitu. Di video sebelumnya aku juga pernah videoin, harganya itu dari Rp15.000 sampai Rp60.000-an aja, tapi di sini aku nggak beli. Aku lihat-lihat aja, sebenarnya pengen sih, tapi bingung juga mau ditaruh di mana dan nggak tahu bisa ngerawatnya atau enggak. Lanjut, ini aku buka kulkas es krim dan ternyata ada Vineta dan ini rasa vanilla karamel. Aku belum pernah cobain dan jadi aku pengen beli, tapi aku taruh lagi karena biar aku ambil nanti aja kalau udah selesai belanjanya supaya nggak meleleh juga. Dan di sini ada kurma juga menyambut Ramadan, jadi ini lengkap banget. Aku juga milih-milih kurma juga kemarin. Dan ini kita udah selesai belanjanya. Sebenarnya sih belum selesai sih, karena belum kebeli semua. Tapi tadi di tengah-tengah kita lagi belanja, ditegur sama security, katanya nggak boleh nge-record, nggak boleh ngambil gambar, ngambil video. Jadi ya udah deh, kita mending pulang aja. Ya, sebenarnya lumayan bete juga sih, tapi ya mau gimana ya teman-teman. Mungkin lain kali bisa izin dulu kalau mau ngerekam video. Ya, padahal bulan-bulan sebelumnya sih nggak masalah ya ngerekam video, karena aku kan nggak ngerekam orang lain juga. Aku ngerekam diri aku sendiri sama barang-barang yang aku ambil aja sih sebenarnya. Tapi ya udah, karena keburu bete, jadi kita pulang aja dan kita mau belanja di tempat yang lain. Nah, ini aku sampai rumah, aku langsung beresin belanjaan aku.
Yang pertama itu aku beli beras ukuran 5 kilo seperti biasa. Lalu aku beli Soclean liquid deterjen juga. Aku beli yang ukuran 1,6 liter. Aku beli 2. Lalu aku beli Downy juga warna ungu, beli 2 juga. Lalu beli pengharum ruangan juga yang lavender. Lalu aku juga beli shampoo clear yang warna hijau. Lalu aku juga beli Mama Lemon 2 pieces, ini lagi promo. Lalu aku beli juga Nuvo. Lalu aku beli juga tepung terigu serbaguna 1 kilo dan ada susu juga. Lalu ini aku beli pop mie. Belinya 2 aja karena langsung kita makan. Dan aku beli beras ketan juga 1/2 kilo, 500 gram. Lalu aku beli mie instan juga. Di sini aku beli Indomie goreng 4. Lalu aku beli mie kuahnya juga, aku beli Indomie ayam bawang dan juga kari ayam. Lalu aku beli nori, ini satu bundel gitu isinya 2. Lalu aku beli mie cap telur. Dan ini aku beli kaldu jamur dari Royco. Lalu aku juga ambil kornet Pronas, ini harganya Rp36.000. Lalu aku ambil sikat gigi juga yang isi 3. Lalu ada kamper juga yang warna pink. Dan ada Stella Pocket Bedroom yang warna merah. Lalu aku juga beli santan kara, ini 3 pieces lagi promo juga, tapi aku lupa harganya berapa. Lalu yang terakhir aku beli cetakan agar-agar atau jelly, ini harganya 15 ribuan ukuran besar. Dan ini dia belanjaan aku hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Oh ya, untuk video ini nanti ada part 2-nya. Jadi jangan lupa nonton juga ya teman-teman. Dadah, tunggu video aku selanjutnya. Assalamualaikum.